perjalanan, yaitu Ambar Wati dan Ambar Sari beserta kedua para mantri untuk mengantar ke Taman Sari. Mari kita iringi langkah kita pakai mars kopang saja. Sekarang aku ingin bertanya kepada kalian berdua. Pertama, mantri satu, bagaimana yang telah kuberikan tugas di bidang keamanan? Bagaimana tentang keamanan-keamanan di sekitar kerajaan ini? Tolong kau jelaskan kepada diriku supaya diriku mengetahuinya, mantri satu. Harap ampun baginda Raja Mulia. Sudah sekian lama hamba menjadi mantri di kerajaan Tasikmalaya ini. Mengenai sumpah jabatan hamba sebagai mantri, mengenai tugas-tugas hamba di bidang keamanan-keamanan sekitar kerajaan ini, tentunya aman, tentram sejahtera baginda Raja Mulia. Demikian laporan dari hamba baginda Raja. Terima kasih, Menteri Sati.
Sekarang aku alihkan pandangan kepada mantri kedua. Bagaimana yang telah aku berikan tugas di bidang pembangunan? Tolong kau jelaskan pada diriku, supaya diriku mengetahuinya. Mantri kedua. Mantri kedua. Ampun, Raja. Ini apaan, Kak? Gila, wah, temangi mana? Buka. Tolong jelaskan, mantri kedua. Mengenai tugas hamba di dalam bidang pembangunan. Pembangunan-pembangunan di kerajaan ini nampaknya berjalan dengan lancar, sang raja yang mulia. Terima kasih, menteri satu dan menteri kedua. Berarti kalian tidak rugi kuangkat sebagai kedua perdana menteri di kerajaan Tasikmalaya ini. Dan terlalu menunjuk kami, Perintah Raja Mulia. Memang sebenarnya aku harus menunjuk kalian kedua perdana menteri. Terima kasih kalau begitu, Perintah Raja Mulia. Baik, kedua perdana menteri. Anakku Ambarsari dan Marwati. Ada apa ya, Handa? Sekarang kalian sudah tumbuh dewasa. Kalian belum pernah menghibur ayahandamu ini dan ibundamu ini. Tolong hiburlah ayahandamu ini. Dua anakku. Baik, ayahanda. Mari, Dinda. Thank you.
kita istirahat saja dulu sebentar ada musuh. Oh iya Pak. Ya Pak ini sudah capek nih Pak. Karena sampai detik ini dagangan kita tetap pernah laku pada Jomos. Arahnya di pemangka lepar Pak. Pak rekod lepar arah. Saya beli. Betul loh Mas. Kalau begitu, mari kita istirahat Adam Jongos. Kita istirahat di pohon itu saja Adam Jongos. Kenapa? Pohon itu Pak? Iya Adam. Arahnya ke cari-cari biar jalanan jauh.